rebus 2.500 ml air, 2 buah jagung manis potong, 100 gram kacang tanah, dan 100 gram melinjo sampai mendidih. Masukkan bumbu iris berupa 6 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai merah keriting, dan 2 cm lengkuas bersama 2 sendok makan garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata, tambahkan 9 sendok makan air asam jawa, masukkan setengah buah labu siam dan 10 buah keputren. Masak sampai matang, menjelang diangkat, tambahkan 50 gram daun melinjo dan 6 lembar kol potong lalu aduk rata.